di sawah nih, suasananya dingin. Ini wadai lah. Iya. Siapa malah nih? Mamanya di rumah malah kami. Kalau kesannya mak manis kah? Wah, nyaman. Udah gorengannya nyaman, suasananya bu angin-angin kayak ini. Gak apa-apa, abah. Alhamdulillah sehat aja. Ya, masih anom meneruskan usaha abah bersawah nih, bagus. Ini kada yang hang. Anom ini kayaknya lagi melanjut kena, maksudnya yang tahu matian. Jadi anak anom ini melanjut dulu. Dan tanam apa ini? Tanam padi rencana ini. Apa ini pari lah? Ya, impari 30 rencana. Padahal itu kurang lebih aja dengan impari 30 itu turunan dari Ciherang. Iya. Ciherang sub 1. Kada pernah juga pang bawa impari 30 ini, cuma belajar dulu bawa ini, mencoba dulu. Kalau kalian coba kan tahu dia habar kena. Sebut dulu. Yang penting koordinasi. Yang paling penting kompak dengan kelompok tani. Iya. Tepang. Apa nih? Ini kan musim tanam ini ya. Kita harus bisa menyiapkan antisipasi. Seperti tahun-tahun lalu kita adakan gopyokan tikus. Jadi karena Pian sebagai ketua kelompok karena menghubungi yang lain ya. Kita kayak biasa itu bang gopyokan tikus kumpulkan orang. Ulun karena kumpulkan minta ke dinas anunya racunnya. Itu siapa? Ya, dari kelompok karena Pian mengolahkan surat. Surat permohonan bantuan racun emposan atau racun tiran ke dinas. Pian olah karena ulun mengetahui sebagai penyuluh karena ulun nunjuk ke dinas. Ya, sudah ada anunya. Itu yang dari dinas sebenarnya sudah ada pang ulun ada sampelnya itu ada di bari. Ini kawahan ini maaf pemotong lah. Nih, ini kan dulu pak, dulu di sini kami pernah dapat gulu batu, tapi gulu batu di lahan lainnya kan itu kenapa padinya itu di Zaburi itu malahan banget tikusnya banget, nah, bukan itu. Lagi mengurangi malahan banget, itu yang kami bingung. Nah, kita jadi bepaniran tikus. Jadi dalam mengendalikan tikus sebenarnya ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan gropyokan tadi ya. Gropyokan itu kita menyesuaikan dengan waktu. Jadi pada saat padi sebelum diolah tanah atau pada saat pengolahan tanah kita lebih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sampai jijilinan orang. Untuk ngontrol beroh sampai. Sini duduk kan. Wadai. Lagi apa Bang? Nah. Pandiran ya. Rajin ulun kan ngontrol sini keliling-keliling tiap hari Selasa kan memang rajin ke sini. Nyaman di sini dudukan. Apa kabarnya? Baik aja alhamdulillah. Ini duduk. Ya duduk ke. Anu tegugur kena. Nyaman lah sini aja. Banyak sana. Apa yang sanggarnya? Bulu tiwadak. Tiwadak makanya nyaman. Iya. Ini pas kena tabrujuran kena. Nggih. Nah, betah konang masalah nang hama tikusnya kayak caranya pengendalian nah, yang tepat. Kami hanya pemandiran. Iya, masalah tikus. Iya. Jadi pemandiran masalah tikus berarti kita kan ini bubuahnya anak menanam padi lagi. Jadi kalau mengendalikan tikus itu ada urutan-urutannya. Iya. Namun kita kada kendalikan. Coba bayangkan ya tikus itu dia umur 1,5 bulan, dia sudah bisa kawin. Sekali kawin, masa buntingnya itu kurang lebih 21 hari. Sekali beranak, anaknya itu paling sedikit 6. 6 sampai 12, kita ambil aja 8 atau 10 ekor. Tiap seikung indung? Seikung indung itu sekali beranak sampai 12. Yeah. Kita hitung aja rata-rata 8 lah paling sedikit. 8 yang keluar. Umur 2 hari atau 3 hari dia bisa kawin lagi. Jadi kalau tidak dikendalikan, si tikus itu tambah banyak. Itu. Dalam mengendalikan tikus juga, khususnya di budidaya tanaman padi, yang pertama, tanaman harus tadinya serempak, nanamnya serempak.
Iya. Pian yang nanam di hulu parak gunung itu kalau ya. Iya, Bujur. Kasibo. Nah. Jadi kalau menanam padi pian bedahuluan itu bisa mudah terserang tikus. Jadi serempak nih kayak Pak Ucok. Suakah pian melihat ampunnya Pak Ucok ini diserang tikus? Belum lagi ya. Nah, jadi karena Pak Ucok dengan yang lain dengan beban kelompok itu serempak. Meluku seberataan. Melacak semuanya. Melacak keberataan. Jadi teimbai kayak itu. Belum lihat memang ampun pian ini terdahulu. Terdahulu terdudi. Terdahulu sedikit lah. Ya, terdahulu sedikit. Tapi kan apa-apa memang kalaupun mau seperti itu bisa juga, tapi memang harus lebih intensif lagi. Jadi kembali tadi ke pengendalian tikus. Iya. Nah, kebetulan ulun tadi lagi berpandiran. Memang Pak Ucok ini tadi nelpon, Pak. Kita berpandiran tikus ya di baru. Ada langsung buah racunnya kah? Ini ulun bawa contohnya. Contoh. Itu apa tuh? Cara menggunakan racun tikus itu. Ya. Jadi racun tikus itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini. Nah. Tahu lah ini. Apanya itu kau anunya, Pak? Kau obatnya ini. Itu ngarannya tiran. Kayak ini racun tiran lah. Ini enggak tahu yang rakus itu aja yang tahu. Racun tikus yang pakai gula batu adakah? Nah, ada contohnya yang pakai gula batu. Ini sebutin lagi yang serbuk. Serbuk. Jadi ini di toko ada. Ada. Ini yang serbuk, ini yang kita sebut dengan zinc phosphate atau mengandung di alpol strat. Jadi ini racunnya berwarna hitam. Racunnya racun kontak. Itu caranya kayak apa itu, Ma? Nah, pas banget. Jadi kalau racun kontak ini kita pakai umpan kayak banih kah, baras, undang popai kah, atau apa ampas kelapa. Jadi kalau ini racun kontak ini dicampur, tapi pian harus hati-hati karena ini racun. Jangan diaduk pakai tangan kayak ini aja. Jadi berarti kalau usah pakai sarung tangan kayak gitu kah? Iya. Namun kan ada sarung tangan pakai apa? Pakai plastik kah? Masukkan plastik kayak ini. Nah. Diaduk. Oh, itu gimana kurangnya pakai tangan tuh. Iya. Oh. Ini berbahaya. Umpannya pun harus berubah-ubah. Jangan banih terus. Jadi tikus itu termasuk cerdik. Jadi kalau dia melihat indungnya mati, makan ini, anak buahnya kadang mau makan. Nah, jadi tuh ini urutannya lah. Jadi pada saat padi belum ditanam atau padi mau diolah tanah, sebelum olah tanah atau pada saat olah tanah bisa menggunakan racun ini. Untuk pencegahannya? Nah, ini yaitu kita untuk mengendalikan tikus tadi ini, pencegahannya dia kita menggunakan racun tiran. Jadi tiran. Ini sebenarnya ada corongnya. Mun kada ada corong pakai apa ya? Minar paring nih. Nah, supaya aman di tangan. Ya. Ini kan bahan peledak nih, bahaya. Jadi ini dibakar. Ketika melatik sedikit masukkan ke dalam lubang tikus. Iya. Kita mengikuti itu kan ada apa lih, Pak? Kalau yang pasti diikuti ini. Jangan mengikuti kayak ini. Ketika ini meledak luka pian, ini berbahaya. Berarti itu masuk langsung ke lubang tikusnya, Pak? Ya. Jadi di galangan itu kan ada lubang tikus. Ya. Lubang tikus yang aktif itu pertama di lubang itu kada ada kumpainya. Ya, mining. Mulus jalannya enak. Mulus, apalagi di situ ada bekas telapak kaki tikus. Itu lebih bagus lagi. Jadi, ketika si lubang tikus ini dibakar sedikit, ketika sudah mulai keluar apinya, kita masukkan ke dalam lubangnya. Jadi ini akan keluar asap. Kalau melakukan ini pada saat gropyokan, itu jangan sendirian. Harus Pak, maaf motong. Gimana? Ya. Ini
kalau masalah pernapasan kayak Bapak. Kalau pada pakai masker kan petani ini sebagian menantang masalah ini nih. Racun berbahaya. Racun berbahaya kadang-kadang hidung telanjang lah enggak ada pakai pengaman itu lah. Iya. Itu berbahaya apa bagi manusia ya, Pak? Ini berbahaya bagi manusia. Jadi pada saat kerupukan itu pakai masker. Jadi asapnya itu biar kada terhirup. Oh, berarti dianjurkan pakai masker. Dianjurkan, sangat dianjurkan. Amun pian kada pakai masker terhirup atau masuk ke dalam pernapasan sesak napas. Sama kayak tikus juga berarti mati. Iya, bijak. Ini kalau sudah dimasukkan ke lubang nanti ada tembusan tuh kan dia lubang lain keluar asap. Itu harus berkawan, kawan karena ketika tikusnya lari, kawan juga saya kawan jaga. Ini ditutup aja, Bang. Biasanya kan lubangnya 10. Iya, 9 atau 8 ditutup jadi masukkan satu. Iya. Bagus lagi kayaknya. Bagus. Cuman kita kada tahu lubang itu apakah tembusannya si lubang ini atau bukan. Lubang ini tembusnya ke sana yang ditutupi ini, mas ini keluarnya besar. Nah, itu. Aman gulo betung ya pacarnya, Pak? Nah, kena ulun jelaskan ini satu-satu dulu.